la dawamul iktida wa filuhul kasiru law bisahwi mislu muwalatin salasi khatawi wa wasbatun tahushu wal mufatir wa niyatu sholati itaghayru nadban lima yanu buhu yusabiyu wa yabidari kafihatu syafihu wa ibatulu sholata talku rubnin aw fawatu syartin min syurutin kol madaw makruha bika fi saubin aw sya'ar wa raf'uhu ila sama'i bil basar wa wad'uhu yadan ala khadirati wa masu turbin wa asa anjafati wa hatuhu yadaini fil akmami fi halati sujudi wal ihrami wa nakru fi sujudi kal hurabi wa jasatil iwa'i kal kilabi takunu aliyatahu ma'yadaihi bil adilakin nasibah saqaihi wal iltifatu la lihajatin wal basku lil yaumini aw lil kiblah ila hadrati nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ala baitihi sholatu wa salamu alaihim summa ila hadrati ikhwanihi min al anbiya wal mursalin wal awliya wa shuhada wa tabi'in wal muhaddisin wal mufassirin wal qurra wal fuqaha wal mujtahidin wa sa'adatina shufiyat al mutafakkirin wa yu'ali darajatihi fil jannah wa yaquna bi barakati wa bi ulum wa sunna shahidul qadir wa sunna qawli fi kitab shahid wa sunna shafi wa sunna jami wa shafi hadal wa sunna jami'a bainana wa mahatina wa ajdadukum min al muslimin syafa'atullah Allahu al-Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim qala al-malifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim wa intanahna hal imam fabada harfan fal aula tawamul iktida wa intanahna jika berdehem wa intanahnaha jika berdehem al-imamu imam nah, imamnya seperti itu sehingga fabada kemudian jelas fabada kemudian jelas harfani dua huruf sehingga keluar dua huruf atau jelas dua huruf fal aula maka yang lebih utama fal aula maka yang lebih utama atau yang lebih afdol dawamul iktida'i itu melanggengkan bermakmum atau tetap bermakmum dawamul iktida'i itu melanggengkan menjadi makmum atau bermakmum artinya tidak usah mufaroko atau berpisah dari imam berjamaah ternyata imamnya nah, alangkah baiknya bagi makmum tidak usah mufaraqah, tidak usah berpisah dari imam. Wa filuhul katsiru law bisahwi mislum walati salasi khatwi. Wa filuhu termasuk syarat salat. Itu mengerjakan dari perbuatan al-kasir yang banyak
Wa fi'luhu termasuk syarat sholat itu meninggalkan perbuatan, meninggalkan perbuatan atau meninggalkan pekerjaan al-kasir yang banyak. Al-kasir yang banyak lau bisahwi walaupun lupa. Lau bisahwi walaupun lupa. Saya ulangi lagi, termasuk syaratnya sholat yaitu meninggalkan perbuatan al-kasir yang banyak lau bisahwi walaupun lupa. Contohnya mislu muwalati salasi khatwin, seperti bersegeranya tiga langkahan, seperti bersegeranya atau terus menerus tiga langkah. Perhatikan contohnya. Di sok depan ada yang kosong. Kita dianjurkan untuk maju. Caranya seperti ini. Caranya berhenti dulu. Paham? Baru maju lagi. Yang membatalkan 1, 2, 3. Amin. Itu dianggap sebagai 3 gerakan. Maksudnya mualah tidak ada pemisah. Contohnya ya, 1, 2, 3. Itu terus-terus bedakannya masih berhenti. 9, 6, 5. Terus ternyata depan yang kosong. Entah ada yang batal atau bagaimana. Maju. Berhenti dulu itu namanya bukan mualah, sehingga soalnya tidak batal, paham ya? Jadi muwalah itu yang terus menerus, tidak ada waktu yang berhenti ya. Kalau tidak muwalah berarti soalnya tidak batal. Paham Pak ya? Paham Nabilah kan? Samanya dengan garu-garu ya kan? Kalau ada yang gatal caranya gampang. Perhatikan, tempelkan. Tes. Jangan sampai gini, wah ini batal. Berapa gerakan, karena berapa jari-jari. Caranya tempelkan dulu satu jari-jari. Faham ya? Tidak batal sholatnya. Selanjutnya wawasbatun dan melompat. Wawasbatun tafhusu wal mufatir waliyatu sholati itawayyuh, termasuk membatalkan wawasbatun dan melompat. Nah, ketika sholat ternyata melompat. Nah, emangnya sholat itu olahraga. Maka gara-gara melompat tafhusu yang parah. Wawasbatun yang melompat tafhusu yang parah. Maka dengan sebab melompat yang parah sholatnya langsung batal. Wal mufatiru dan sesuatu yang membatalkan puasa. Wal mufatiru dan sesuatu yang membatalkan puasa. Setiap sesuatu yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Makan membatalkan puasa, begitu juga ketika sholat makan itu membatalkan sholat. Minum membatalkan puasa, begitu juga ketika sholat membatalkan minum dan seterusnya. Waniyatu sholat itawayruh, dan merubah niat sholat. Ini nyambung ini, biar tidak banyak. Waniyatu sholat itawayruh, dan merubah niat sholat. Dan merubah niat sholat. Sudah?
Jadi contohnya dapat 2 rakaat, ternyata mendung, dalam hatinya terlintas, nanti kalau hujan saya akan mau ngambil jemuran. Ternyata hujan, maka ketika hujan sekaligus itu juga sholatnya langsung batal. Atau tidak ditaklik langsung, saya mau membatalkan sholat, langsung batal sholatnya. Saya ulangi lagi, pengertian tauhirun niyah, merubah niat. Dapat 1 rakaat, dapat 2 pertengahan sholat, ternyata dalam hatinya terlintas, kalau hujan turun saya mau ngambil jemuran. Atau kalau ada tamu saya mau keluar dari musola umpamanya, atau saya mau membatalkan sholat, seketika itu langsung batal sholat.